Kejayaan kita pada musim lepas telah membawa kita kepada musim kedua dengan harapan yang tinggi. Sepastinya semua peminat Kelantan telah kembali gembira untuk bersorak untuk The Red Warriors. Dengan mengakhiri musim lepas di tempat kedua Liga Super dan membawa pulang dua buah piala iaitu Piala FA dan Piala Malaysia, Kelantan kali lagi dilihat sebagai pasukan megah dalam bola sepak Malaysia. Skuad bimbingan Kazan yang dibintangi oleh Lokman telah membuktikan bahawa Kelantan masih boleh beraksi dalam Liga Malaysia. Namun, perjuangan kita belum tamat. Kita akan meneruskan perjalanan kita. Kali ini dalam musim kedua, sejurus bermulanya musim kedua, kita akan kehilangan tiga pemain penting yang menjadi tonggak utama dalam kejayaan Kelantan musim lepas, iaitu Azam Aziz, Akhir Rashid dan Safawi Razik. Ketiga-tiga pemain ini telah menjadi pemangkin untuk barisan hadapan skuad kita pada musim lepas. Kita juga akan beraksi dalam Piala Sumbangsih. Piala ini akan menentukan kelab manakah kelab bola sepak terkuat di dalam Malaysia. Tidak lupa juga, kita berjaya membawa Kelantan ke AFC Playoff. Jadi, kita perlu siapkan jenderita untuk beraksi dalam pertandingan peringkat Asia. Ayuh, ayuhlah kita. Gomor Kelantan, gomor. Bukanya jendela perpindahan, maka dengan rasmi, Safawi, Azam Aziz dan Akhir kembali ke pangkuan pasukan asal mereka. Kita gagal membawa mereka secara permanen kerana board tidak memberikan sebarang bajet tambahan pada penghujung musim lepas. Akademi kita pada tahun lepas telah berjaya membawa masuk 7 pemain muda yang berkualiti, di mana 2 dari Indonesia, 1 dari Thailand dan 4 dari Malaysia. Pada tahun, aku akan mengarahkan scout untuk mengintai bakat di Malaysia, Singapura dan Indonesia. Aku percaya orang Singapura mempunyai bakat, cuma tidak dicungkil. Sebelum kita proceed kepada pembelian pemain, kita akan transfer listkan beberapa player. Perjualan pemain-pemain ini akan sedikit membantu ekonomi kita. Firstly, Rozaimi, keeper simpanan yang tidak langsung dimainkan pada musim lepas. Seterusnya, Yusri. Dengan kehadiran Ruben Tiran, Yusri tidak mempunyai minit permainannya cukup. Jadi, dia meminta untuk dipindahkan. Wow, board tak kedekut langsung. Mereka meluluskan sebanyak RM7 juta. Wow, dengan bajet banyak kita boleh membeli sesiapa sahaja. Untuk jendela perpindahan kali ini, target utama kita ialah menguatkan barisan pertahanan. Jadi, transfer target pertama kita ialah posisi right back. Untuk posisi ini, dua pemain muda yang berkualiti telah menarik perhatian aku, iaitu Azam Azmi dan pemain Indonesia Asnawi. Dengan bajet 7 juta, Asnawi menjadi target yang lebih menarik. Overall 70 pada usia 23. Fuh, sangat berkualiti. Harganya pula 2.3 juta. Lebih dari cukup dengan bajet kita. Tapi kita tak boleh beli dia sebab dia baru sahaja join kelab Korea ini. Jadi, kita akan teruskan dengan Azam Azmi, right back kebangsaan. Muda lagi dengan overall 61. Dengan harga yang 3 kali lebih murah berbanding Asnawi. Nampaknya Terengganu nak kita membayar release clause terus, iaitu sebanyak 710,000. Setujulah. Lagipun bajet kita banyak. Kita berjaya mempersetujui kontrak selama 4 tahun. Squad role important. Azam Azmi juga diberikan sign-in bonus sebanyak 9.4 ribu dan appearance bonus sebanyak 15 ribu jika bermain sebanyak 15 kali. This is it. Sah. Azam Azmi kini sah menyarung jersey Kelantan. Azam Azmi akan menjadi right back utama untuk The Red Warriors pada musim ini. Selamat datang ke kota baru Azam Azmi. Right back dan seterusnya centre back. Untuk centre back, kita akan membeli 2 pemain baru. Target untuk center back ialah Feroz, Kuzaimi dan Syahrul Nizam. Untuk memastikan career mode ini sentiasa realistik, kita akan melupakan hasrat untuk membeli Feroz sebab semestinya JDT takkan lepaskan dia. Jadi, aku lebih berminat untuk membeli Syahrul Nizam kerana usianya yang lebih muda serta overall yang tinggi untuk Liga Malaysia. Dengan market value sebanyak RM525,000, jom kita mulakan pembelian. Pada asalnya, kita menawarkan sebanyak RM470,000 tapi tidak dipersetujui oleh pihak Terengganu. Mereka mahukan sekurang-kurangnya RM670,000 untuk Syahrul Nizam. Sepastinya kita mampu, tapi aku berjaya merendahkan harga kepada RM650,000. Untuk kontrak pula, kedua-dua pihak mempersetujui dengan kontrak 4 tahun, bayaran mingguan sebanyak RM1,500 dan squad role imported. Lagi pemain berkualiti akan menyarung jersey Kelantan. Syahrul Nizam akan membintangi barisan pertahanan kita. Selamat datang ke kota baru Syahrul Nizam. Gomor Kelantan, gomor. Dengan pembelian pemain baru itu tadi, aku loan listkan pemain muda kita. Kasih transfer listedkan Afiq Azwan dan Aman Oman. Hafizan Ghazali juga di loan listed sebab nak bagi peluang kepada Rosadi.
Nur Hisham juga kita loan sebab kita ada 3 right winger sekarang. Pembelian belum tamat. Kita akan memperkuatkan barisan pertahanan lagi dengan satu lagi target, iaitu Irfan Fendi, pemain kebangsaan Singapura yang sedang bermain untuk BG Petum United dengan overall 68. Dengan market value 1.4 juta, kita mempunyai bajet yang cukup kalipun BG Petum United meminta harga sebanyak 2 juta. Okey, aku offer 1.3 juta dulu. Nampaknya diorang nak 1.55 juta dengan 5% sell on clause. Reasonable offer, tapi aku cuba rendahkan lagi. Aku cuba offer 1.4 juta dengan 5% sell on clause. Let's go, dia orang setuju ya. Untuk kontrak pula, kita berjaya mengikat kontrak selama 3 tahun, squad crucial dan gaji mingguan sebanyak 3,000. Irfan juga akan dapat bonus 41,000 jika mendapat 10 clean sheet dalam musim ini. Irfan akhirnya melawat pusat latihan Kelantan FC buat pertama sekalinya dan secara rasmi akan menjadi pemain Kelantan untuk musim ini. Sememangnya seorang pemain berkualiti yang akan menambahkan kualiti pasukan kita. Selamat datang ke Kota Baru, Irfan Fendi. Let's go. Since kita dah transfer listedkan Rozaimi tadi, kita perlukan at least goalkeeper backup. Buat masa sekarang, Apek still goalkeeper utama Sabah. Jadi, aku akan membawa masuk Farizal Marlias untuk menjadi backup goalkeeper. Kita berjaya membawa masuk goalkeeper legenda ini dengan bayaran RM220,000 kepada JDT dan mengkat kontrak selama 2 tahun. Selamat datang Kota Baru, Farizal. So, untuk player yang kita transfer listed tadi, Yusri Yuhasmadi berhijrah ke Kedah dengan bayaran sebanyak RM90,000. Amanu Uman ke Kuching City sebanyak RM50,000. Shakimi Rozi ke Kelab China Guangzhou FC sebanyak RM165,000. Rozaimi ke Kelantan United dengan bayaran sebanyak RM70,000. Dan Afiq Azwan ke Kuching City sebanyak RM50,000. Untuk player yang di loan listed pula, Kakasih dipinjamkan ke PDRM, Hafizan Ghazali kepada Penang dan Nur Hisham kepada Kedah. Harap-harap mereka bertiga ini dapat pengalaman yang bermakna di pasukan pinjaman mereka. Dan itu jelah perpindahan pemain untuk Kelantan dalam transfer window kali ini. Kita telah membawa masuk 3 pemain baharu dengan total bayaran sebanyak 3.46 juta dan berjaya menjual 5 pemain dan menerima bayaran sebanyak 628,000. Dengan kehadiran pemain muda dari akademi kita seperti Amon dan Rahman, aku yakin dengan pasukan kita setakat ini. Jadi, aku simpan sebanyak 4 juta untuk perpindahan pertengahan musim. Ya, betul. JDT membawa masuk Oscar dari Lyon dengan bayaran sebanyak 10 juta. Oscar dahulunya wonderkid Chelsea kan? Puh, gaji mingguan pun 21,000. Fuh, Oscar akan menjadi ancaman besar untuk kita. Overall pun tinggi, iaitu 79. Sebelum kita memulakan perlawanan pertama kita, korang suka tak episod ni? Kalau suka, jangan lupa untuk tekan butang like dan subscribe. Bantu aku capai 5,000 subscribers. Perlawanan pertama untuk musim kedua, Piala Sumbangsih menentang Sang Maharaja Johor Darul Takzim. Walaupun ini hanya piala charity, bagi aku ini ialah piala yang menentukan kelab terbaik pada musim lepas. Selain itu, ini juga akan menjadi tempat kita mencuba pemain baharu. Jika kemenangan milik kita, semua penyokong akan meletakkan harapan yang sangat tinggi pada pasukan. Walaupun kita berdepan dengan pasukan yang hebat, aku yakin kita akan bermain dengan sangat baik dan tidak mudah tunduk. Inilah formation terbaik kita selepas pembelian 3 defender baharu itu tadi. Ush, menakutkan betul pemain-pemain JDT ni. Bekson, Akhya yang perform dengan kita musim lepas, Oscar pemain bertaraf dunia, Arif Aiman lagi. Fuh, dua kelab akan berentap dalam merebut Piala Sumbangsih. Gelaran Raja Malaysia akan menjadi episod pembuka musim ini, menyaksikan dua buah pasukan yang sangat cemerlang dalam musim lepas. JDT muncul sebagai juara Liga Super dengan prestasi yang penuh dominan. Kelantan pula memperoleh kejayaan dengan menjulang Piala Malaysia dan Piala FA. Pertembungan ini akan menjadi aksi pertama bagi kedua-dua pasukan selepas persiapan jendela perpindahan yang lama. Adakah JDT akan mengekalkan kejayaan mereka atau Kelantan akhirnya bangkit dari tidur mereka? Mari kita saksikan. Akhya, nama yang biasa kita dengarkan. Teruk ke depan. Bekson. Syahrul Nizam lebih pantas. Bekson pada Akhya. Akhya, nice one Azaz Azmi. Forestieri di sebelah kanan. Cross ke tengah. Bekson tanduk. Cool. Mudah. Mudah untuk JDT menembusi barisan pertahanan baru kita. Hanya 15 minit yang diperlukan. Forestieri pada Oscar. Bahaya. Dalam kotak. Pass. Intercept. Behil. Forestieri. Fuh. Safe yang baik oleh Farizal. Nasib baik. Azaz Azmi kepada Rolon. Rolon. Tendangan luar kotak. Melambung tinggi.
Rolon kepada Azhar Azmi, tepat kepada Lokman ke dalam kotak. Backheel untuk Rolon, shoot, tangkap mudah oleh Shihan. Half time kita sudah ketinggalan 1 gol. Sejujurnya defender kita bermain dengan baik tapi kurang bernasib baik. Faiz Mazlan, Afzal Akbar kepada Brandon. Brandon luar kotak, tersasa percubaan yang menarik. Forestieri untuk Oscar. Blackson, Ru yang tepat untuk Akhya. Akhya kena tiang. Gol. Oh, Akhya yang selalu membantu kita sebelum ini, kali ini membantu JDT membenam kita. Tendangan yang kuat untuk Farizal. Gol yang mudah untuk Akhya. Arsyu Aiman, skill yang baik. Larian ke depan, bahaya. Cross ke tengah untuk Batson. Batson save, save yang sangat baik oleh Farizal. Forest Jerry kepada Batson, bahaya, kosong di depan. Batson sekali lagi, save yang baik oleh Farizal. Art Aiman tepat kepada Matthew Davis. True, bahaya, save lagi Farizal. Oscar, larian licik. Oscar kepada Forest Jerry, shoot, ditangkap mudah. Tamatlah Piala Sumbangsih. Kita tewas kepada JDT dengan skor 2-0. Walaupun kita membawa masuk beberapa pemain untuk menguatkan barisan pertahanan, ketajaman barisan hadapan JDT membuatkan kita buntu. Gandingan Forest Jerry dan Backson yang dikawal oleh Oscar dan dibantu oleh Akhya dan Arif Aiman dengan mudah mempermainkan pertahanan kita. Kita pula gagal menembusi pertahanan JDT langsung, menunjukkan barisan hadapan kita agak tumpul. Walau bagaimanapun, pemain-pemain baharu kita masih perlukan masa untuk serasi. Tidak lupa juga Farizal yang menunjukkan beberapa save yang menarik walau usianya yang sudah tua. Apa-apa pun, tahniah buat JDT yang berjaya menjulang Piala Sumbangsih. Jauh lagi perjalanan Kelantan. By the way, Akhya dipilih sebagai pemain terbaik Piala Sumbangsih. Kekalahan tadi menunjukkan bahawa pasukan kita perlukan winger yang berkualiti. Walaupun Lokman merupakan penyudah yang baik, tiada winger yang boleh menyuapkan dia peluang yang menarik. Namun, transfer window dah tutup. Jadi, aku serahkan kepada korang untuk komen winger kanan dan winger kiri yang betul-betul berkualiti. Tidak kiralah import ke atau tak ke, just suggest dalam ruangan komen. Bajet kita ialah 4 juta. Jadi, jangan risau tentang harga. Seterusnya, kita akan memulakan perlawanan pertama Liga Super kita, iaitu menentang Kedah. Kita akan menjadi tetamu di Kedah. Liga Super kini bermula. Bolehkah kita mendapatkan kemenangan pertama musim ini? Pemain muda kita, Amirul Nur Hisham, akan membuat debutnya sebagai pemain pinjaman Kedah. Fazrul Amir mengasak di wing kiri ke belakang kepada Faiz Mazlan. Faiz, percubaan luar kotak. Gol! Cantik! Faiz meletakkan percubaannya dengan baik ke ruang kanan gawang gol. Sepakannya sangat baik. Azrul Daniel kepada Nur Hisham, pemain muda kita ni. Ruben Tiran merampas bola. Baik, tapi macam injured je Nur Hisham tu. Yup, Nur Hisham injured. Aduh, Ruben Tiran terlalu kasar tadi. Nampaknya kuranglah pengalaman Nur Hisham di Kedah disebabkan kecederaan. Asifuah, shoot, nice block. Arif Rahman dalam kotak, ke tengah. Arif mula tackle. Baik, Syahrul Nizam, permainan yang cekap. Ui. Eh, weh, Noe Syam, kau tengah sihir nak muzik ke? Aduh. Ya, yeah, memang aku hantar dia ke Kedah untuk sihir dia. Half time, kita sedang di hadapan. Walaupun kita defending dengan baik, aku masih rasa barisan hadapan kita tidak cukup tajam. Kita mendapat free kick. Ush, unexpectedly, Irfan Fendi merupakan free kick taker terbaik tu. Tengoklah, lol. Irfan terkena benteng. Irfan sekali lagi, ditepis keluar oleh Kalamullah. Percubaannya baik. Hidalgo, larian ke wing kiri, tarik ke tengah. Dalam kotak kepada Jonathan. Shoot, save yang baik oleh Nik Muhammad Amin. Azhar Azmi ke tengah. Adam Amon kepada Rosadi. Peluang Rosadi, melambung keluar. Arif Farhan, skill yang baik. True ke depan. Jonathan cross ke tengah. William Lira tepis keluar oleh Nik Muhammad Amin. Baik, kita berjaya mengutip 3 mata penuh untuk perlawanan pertama Liga Super musim ini. Tapi aku masih terasa yang kita kurang jentera hadapan yang boleh membantu Lokman untuk mencarikan gol. Jadi kalah. Kalah kepada Penang 2-1. Sangat mengejutkan.
Perlawanan kedua kita bertemu dengan Negeri Sembilan. Dalam perlawanan ini, kita hampir menjaringkan gol pada minit ke-30. Rolon kepada Rahman. Rolon semula. Rolon lagi. Robona ke tengah. Peluang! Rahman! Tipis keluar. Peluang yang baik. Si Izhan membuat save yang cemerlang. Kemudiannya, Rolon. Cross ke tengah. Luqman, cubaan basikal. Save yang baik oleh Izhan. Sekali lagi. Ya, sekali lagi Izhan save dengan baik. Kemudiannya, pada minit 38, Izzuddin, Adam, Luqman Hakim kepada Rahman. Peluang terbuka luas. Rafiuddin Rahman. Gol! Rafiuddin Rahman dari akademi sehingga gol pertama dalam Liga Super. Gol pertama buat pemain muda ini. Sepastinya dia akan terus melakar sejarah. 3 minit kemudian, Hasbullah kepada Sudi. Kontrol. True yang bahaya. Hasbullah. Gol! True ball yang penuh licik oleh Sudi. Semua tertipu. Tapi 5 minit sahaja selepas half time, ini terjadi. Nice Rahman. Luqman, kawalan yang baik ke sebelah kiri. Larian ke sebelah kiri. Masih dengan Luqman. Tarik Luqman lagi. Larian ke tengah. Larian yang baik. Luqman, percubaan jauh. Gol! Akhirnya Luqman Hakim berjaya mencetak gol pertamanya musim ini. Gol yang sangat cantik dari luar kotak. Dari larian solo di sebelah kiri dan membawanya ke tengah. Tendangannya penuh kencang. Luqman menunjukkan kualitinya. Selepas gol itu, perlawanan berterusan tanpa peluang signifikan dari kedua-dua pasukan. Dan perlawanan tamat dengan skor 2-1 memihak kepada Kelantan. Kita berjaya mengutip 6 mata penuh dalam 2 perlawanan pertama Liga Super. Episod kali ini telah sampai ke penghujungnya. Dalam episod ini, kita berjaya untuk membawa masuk 3 pemain baharu dan menjual 5 pemain. Kita juga telah bertempur dalam Piala Sumbangsih, namun kita ditewaskan 2-0. Seterusnya, kita bermain 2 permainan Liga Super dan berjaya mengutip 6 mata penuh. Terima kasih kepada yang menghadirkan diri dalam episod ini. Jangan lupa untuk like, komen dan subscribe sebagai tanda support.